makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Kalau enggak mau tinggalkan daripada banyak komentar. Enggak mau ya sudah ini, oh ini saya enggak mau, ini kurang pas untuk saya. Misalnya, jenengan kan enggak biasa makan yang manis-manis, Jogja manis-manis makanannya. Ah saya kok enggak biasa ya, tinggalkan aja daripada banyak komentar. Ya, tinggalkan daripada celak. Mendingan kita muji, walaupun itu sederhana. Seperti Nabi SAW ketika disajikan oleh istrinya, menu ketika itu cuma cuka saja sebagai lauk. Maka Nabi SAW muji, ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Istrinya sajikan. Coba bapak-bapak, bisa kayak gitu komentarnya? Ya, muji langsung, ini apa-apaan ini kayak begini. Nabi coba lihat Nabi disajikan kayak gini, ya Allah apa adanya. Muji malah, Masya Allah sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Istrinya kan jadi, ya Allah suamiku kok kayak begini gitu. Sebenarnya responnya luar biasa Nabi, enggak celak.